Najwa Shihab masih terus dihujani sindiran dari Nikita Mirzani terkait ulasan Najwa Shihab mengenai gaya hidup polisi di Indonesia. Bahkan sebelumnya, Nikita juga sempat menyentil soal seseorang yang disebut sekolah tinggi namun akhirnya menjadi pelakor. Sementara itu, Najwa Shihab tidak menggubris sama sekali sindiran yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Pada hari Minggu 18 September, ia tampak menghadiri Playfest 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Pada event itu, Najwa tampak ceria dan ikut bernyanyi di bawah panggung bersama dengan para penonton dan timnya dengan mengenakan kaos hitam. Kegiatan ini diunggahnya di laman Instagram pribadinya dan nampak dalam unggahan, Najwa sangat menikmati band musik dan asik joget koplo bersama para penonton lainnya ketika Phil Koplo manggung di acara Playfest 2022.